bergelora demi wujudkan mimpi ibu pertiwi. Balai Kota, Pemerintah Kota Bandung. Perwakilan dari Polda, dari TNI, dari perguruan tinggi, dari industri, dari masyarakat transportasi Indonesia, mass media, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan keridhaan kepada kita semua untuk dapat menghadiri peluncuran pelaksanaan uji coba kendaraan listrik pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan peluncuran pelaksanaan uji coba kendaraan listrik di Bandung sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan uji coba kendaraan listrik di Bandung merupakan kegiatan kedua
dari rangkaian pelaksanaan uji coba kendaraan listrik di 5 yang direncanakan di 5 kota di Pulau Jawa, yaitu di Yogyakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Jakarta. 2, kendaraan listrik yang akan dicoba merupakan kendaraan listrik dengan jenis bus, ada 2, dengan kapasitas masing-masing 16 seat, kemudian MPV 1 dengan kapasitas 5 seat, hasil karya dari PT Sarimas Ahmadi Pratama. Dengan kecepatan diperkirakan mencapai 50 sampai 100 km per jam. 3, pada pelaksanaan uji coba kendaraan listrik di Bandung ini direncanakan akan melewati rute Balai Kota Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Dayang Sumbi, Jalan Siliwangi, kemudian kembali ke Jalan Insinyur Juanda, Jalan Merdeka, Jalan Wastu Kesenara, kembali ke Balai Kota Bandung. Dengan jarak kurang lebih 9 km yang diperkirakan akan ditempuh kurang lebih 45 menit. Untuk itu, kami mohon izin kepada Pak Wali bahwa setelah acara hari ini direncanakan akan dilakukan uji coba yang lebih detail, kurang lebih memakan waktu selama 10 hari. 5, secara paralel, sampai dengan hari Jumat nanti akan dilaksanakan serangkaian diskusi, FGD, sosialisasi yang terkait dukungan dalam pengembangan mobil listrik ataupun kendaraan listrik nasional. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Menteri Riset dan Teknologi, yang saya hormati Gubernur yang diwakili, Pak Kapolestabes, Pak Kapolda yang diwakili juga, Pak dan Landon Hussein, yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia juga, walaupun ini bukan hari Rabu, tapi sudah semangat menggunakan ikat Sunda sebagai simbol keberpihakan kita. Bahwa teknologi boleh melompat ke awan, tapi kita kaki harus selalu berpijak ke bumi. Jangan lupa di mana kita tinggal. Hari ini teramat istimewa, dan saya selalu menyampaikan pesan, buat apa ilmu kalau tidak bermanfaat buat masyarakat? Buat apa kita pintar kalau pintar hanya buat diri sendiri? Karena sesuai hadisnya, mirunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk masyarakat. Jadi saya mengucapkan dari hati saya yang terdalam apresiasi tertinggi kepada Pak Menteri, yang selalu menjadi warisan Pak kepada bangsa ini. Sebuah teknologi yang bisa merevolusi juga beserta jajaran tim di Ristek. Saya lihat ada Pak Dasep juga, selamat datang di Kota Bandung. Karena masalah terbesar di dunia ini adalah konsumsi. Pada saat populasi bertambah, konsumsi terhadap apapun berbanding lurus. Ada krisis pangan karena produksi lahan pertanian berkurang, populasi bertambah. Energi fosil fuel berkurang, kebutuhan bertambah dan seterusnya. Sehingga kita sebagai makhluk yang berpikir harus selalu mencari cara-cara baru for the survival. Dan inilah jawaban dari survival di masa depan. Mencari cara-cara yang menghemat konsumsi. Kami pun tiap hari Jumat menghimbau warga Bandung untuk bersepeda, Pak Menteri ya. Saya pribadi tiap hari, tapi kepada warga Bandung dan jajaran kita cukup satu hari Jumat dulu dites, supaya minimal mengurangi beban lalu lintas dan juga BBM. Setiap hari Senin kemarin, pelajar-pelajar berseragam di Kota Bandung gratis naik bis Damri ke segala jurusan. Ya. Apalagi kalau bisa listrik gitu kan, nah itu sudah secara sosial beramal, secara lingkungan juga menyelamatkan. Jadi mimpi kami Pemkot Bandung di masa depan ini punya minimal 100-an bis sekolah gratis yang diupayakan, kemudian 20-30-an bis wisata juga karena ini kota wisata. Makanya tadi saya berbisik ke Pak Menteri, kapan bisa diproduksi? Pemkot Bandung ingin pesan gitu kan.
tadi kata Pak Menteri harus ada 1-2 lagi ronde ya untuk mengetes. Saya kira kita ikut prosedur aja, tapi intinya mungkin Kota Bandung juga Pemkot yang paling bersemangat yang pertama nanti mengadopsi, memesan mobil listrik ini. Sebagai komitmen terhadap sustainable development, sebagai komitmen go green, sebagai komitmen hemat energi juga. Saya kira itu, dan di Bandung ini Pak Menteri kan kota pendidikan yang jumlah universitasnya dan sekolah tinggi lebih dari 50. Jadi orang pinternya banyak. LIPI juga di sini gitu kan. Jadi kalau Bandungnya 5 tahun tidak ada perubahan, tentu ingatlah gitu ya istilah orang Sundanya gitu. Maka saya menghimbau pintu terbuka untuk para ilmuwan yang punya gagasan, jadikan Bandung sebagai laboratorium gagasan gitu. Selama itu untuk perubahan bangsa Indonesia melalui Bandung, saya sebagai wali kota akan tangan terbuka mewujudkan mimpi-mimpi itu. Ya. Kalau dulu istilahnya kalau bisa lambat kenapa cepat, sekarang enggak. Kalau bisa cepat kenapa lambat gitu ya. Itu spirit baru dari kami. Saya kira itu, terima kasih sudah memilih Bandung juga sebagai salah satu kota untuk mengetes mobil listrik. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan sehingga tadi Pak Menteri bisa mewarisi sebuah upaya luar biasa ini dicatat oleh tinta emas dalam sejarah teknologi yang tepat guna untuk Indonesia. Saya kira itu, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Kumaha damang? Abdi tiasa mah Sunda. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Saya kalau melihat nama beliau ini Ustadz beneran ini, soalnya Kamil itu artinya manusia yang sempurna. Jadi cocok surga ini, surga Ridwan ini untuk manusia yang sempurna gitu ya. Biasa insan Kamil gitu, tapi itu Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Bandung semakin ramah lingkungan, semakin merasa enak masyarakat Bandungnya tinggal di Bandung berkat kepemimpinan beliau. Yang saya hormati yang mewakili gubernur, dalam ini Pak Dr. Sujan Anang, beliau sebagai Kepala BLHD, kemudian juga sini hadir Kapal Tawis Bandung, kasih, yang mewakili Kapolda, kasih. Kemudian para teman-teman dari Ristek ini banyak sekali hadir Pak di sini Pak, selon 1 sampai 4 saya kira hadir di sini. Di sini juga saya dengar hadir masyarakat yang cinta mobil listrik. Pak di sini hadir juga Pak Anwar Dahden dari PT yang Dirgantara ya. Ah betul. Saya sampai lupa sama beliau tapi saya ingat wajah beliau. Juga masyarakat lupa juga namanya saya Pak Busli. Terima kasih Pak. Kemudian para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya tidak bisa nyebut satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang baik ini, yang mulia ini saya kira, karena sifatnya ini untuk dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan kita supaya masyarakat kita menjadi sehat dan produktif. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Wali Kota ya. Banyak terima kasih saya dengan Pak Wali Kota ini. Pertama yang acara kita hari ini, terima kasih. Sambutan beliau tadi luar biasa itu. Walaupun singkat tapi padat, itu luar biasa. Itu beliau membukakan pintu kepada para ahli-ahli. Silahkan masuk, kata beliau ini senang sekali. Kemudian yang kedua saya juga terima kasih. Ternyata beliau sudah memperjuangkan juga agar hutan kota dunia itu tetap menjadi hutan kota dunia. Nah ini saya senang sekali. Mengapa saya gembira Pak? Karena pada saat saya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, saya termasuk yang mendorong dan meresmikan hutan kota dunia di Bandung ini. Jadi itu tercatat Pak, di saya kira tercatat di PBB, khususnya di apa
badan yang menangani lingkungan PBB, ya, di UNEP gitu. Dan pada saat itu memang saya sengaja memilih Bandung mengadakan pertemuan internasional untuk pemuda di seluruh dunia, ketemu di sini, sengaja saya pilih Bandung. Saya nggak tahu kenapa saya suka Bandung ini, nggak ngerti juga. Mungkin ada daya tariknya, ada puyemnya atau apa, yang nggak ngerti. Puyemnya. Raos ya, sama Raos. Kemudian tahun lalu sebelum 2000 berapa itu, kita juga Hak Teknas, Pak. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional juga kita adakan di Bandung. Nah, oleh karena itulah Bapak Presiden pada saat Hak Teknas ke-17 di Bandung juga, beliau mengharapkan tahun 2017 kita sudah memproduksi secara massal bus listrik. Oleh karena itulah kami di Kemendikbud mengundang para ahli ini, baik yang ada di Kemendikbud sendiri maupun di luar Kemendikbud. Di sini ada Pak Dasep, ada siapa tuh, banyak nih yang ahli-ahli listrik, semua mobil listrik kumpul semua di sini. Ada tadi Pak Ahmadi, beliau-beliau itu adalah orang yang berpengalaman, Pak, yang sudah bekerja lama di produsen mobil listrik ini. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, ya, oleh karena itu kami terus menjalankan tentang mobil listrik. Mobil listrik ini, Bapak Ibu, supaya dipahami, ada 5 teknologi kunci sebetulnya di mobil listrik ini yang harus kita pahami. Yang pertama, baterai. Itu tentu yang utama sekali, ya. Kemudian ada propulsi dan transmisi. Yang ketiga itu adalah elektronik. Yang keempat itu platform. Yang kelima, yang pengisiannya itu, Pak, chargingnya itu. Jadi 5. Kemudian dari 5 itu, 3 sebetulnya yang paling vital itu, yaitu tadi baterai, kemudian katakanlah motornya, kemudian kontrolnya. 3 itu. Nah, kemudian dari yang 3 itu, kalau dikategorikan lagi, ya, yang paling vital lagi adalah baterainya. Nah, lalu begini, dari 5 teknologi kunci tadi, beberapa sudah kita kuasai, Indonesia masih, tidak sepenuhnya, tapi sebagian besar sudah kita kuasai. Tetapi untuk baterai itu memang belum banyak kita kuasai. Nama saya Arindi, saya dari mahasiswa jurnalistik Unpad. Di sini kami dari mahasiswa tentunya menyambut dengan sangat baik dengan adanya mobil listrik nasional di Kota Bandung ini. Yang ingin saya tanyakan, bagi kami mahasiswa yang di Jatinangor nih, saya kebetulan mahasiswa yang juga dalam kuliah di Jatinangor, bagaimana ketersediaan mobil listrik nasional ini di wilayah Jatinangor, karena kami menuntut studi di Jatinangor. Terima kasih. Dan terhadap apa, teknologi dan juga perkembangan otomotif, mungkin ini pertanyaan saya buat Pak Dasep, ya, yang lebih apa namanya, yang lebih konsen juga dalam usaha bidang otomotifnya. Ini sebetulnya saya beberapa kali mengikuti, bukan pertanyaan, sebetulnya lebih kepada saran yang mungkin ini berbagi pengalaman akan lebih bagus. Terus kalau saya lihat bahwa selama ini melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang namanya launching, yang namanya apa, kampanye atau sosialisasi daripada kendaraan-kendaraan seperti ini, saya terus terang bahwa ini merupakan kebanggaan buat saya. Kalau lihat dari apa namanya, dari wujudnya pun itu mobil sudah memenuhi standar yang memenuhi tes yang paling bagus di anak muda dan sebagainya. Cuma persoalan adalah kadang-kadang selalu salah. Diadakan launching, diadakan expo atau sebagainya yang milik ini hasil karya bangsa atau anak Indonesia sendiri, ini di sebuah tempat yang sangat intimidatif. Jadi tidak memberikan satu hal yang bikin anak muda. Saya juga mungkin ada pertanyaan, apakah tempat-tempat, apakah mobil-mobil ini akan hanya diperuntukkan untuk teman-teman atau misalnya jajaran karyawan Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil atau ke anak mahasiswa. Kalau itu mungkin tepat kalau di sini. Tapi ini yang menurut saya adalah sangat bagus juga buat konsumen, anak-anak muda, konsumen yang punya jiwa dan punya tes yang bagus, kenapa tidak? Kalau suatu saat Pak Nasib mungkin, kalau ini sudah diproduksi secara massal, mungkin kita bisa bikin suatu tempat yang memang sebuah mall yang merupakan trendsetter buat anak muda, terus tempat di mana area publik yang memang sudah paribuan kami menyediakan, di mana tempat-tempat itu ada tempat-tempat berkumpul daripada anak-anak yang memang punya trendisitas yang tinggi, yang akhirnya mobil ini
tidak akan kalah. Saya punya pengalaman di Belgia ketika satu mobil smart, memang hybrid roof itu dikampanyekan di sebuah tempat-tempat yang trendy, dikonsumsikan buat ibu-ibu yang cantik, buat ibu-ibu yang benar-benar oke. Jadi ketika dia itu sudah gaya, orang-orang ikut untuk mengikuti trendset itu. Bagaimana kalau kita mau bikin sebuah tempat ini sebuah produk ini bagus, kalau tempatnya juga buat orang tidak sangat akrab dan malah kan menimbulkan intimidatif. Kalau hari ini mungkin di sini saya oke. Tapi suatu saat kalau promo dan seperti ini nggak bisa, jangan di sini deh. Tempat-tempat yang memang anak muda bisa jadi tempat public area dengan kondisi Pak Ridwan Kamil, Pak Menteri juga bisa hadir di situ. Gaul bersama di situ dan kita juga membanggakan diri bahwa ini produk Indonesia, ini sebuah smart daripada orang-orang karya bangsa Indonesia yang bikin semua ini kan bagus, ramah lingkungan dan semuanya. Saya pikir itu aja, nanti kalau urusan teknologi dan sebagainya saya percaya orang-orang iptek akan lebih tahu dan punya. Ada nanti sebuah perkembangan baterainya yang besar, suatu saat diciptakan yang lebih kecil lagi, bahkan akan ada yang namanya kalau sebuah otomotif ada regulator mungkin udah nanti akan ngisi sendiri seperti itu. Tapi yang penting ini jangan sampai kejadian kayak mobil atau mobil setelah itu awal bagus, selesai nggak ada apa-apa lagi. Itu aja Pak Menteri dan Pak Ridwan Kamil dan semua Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya senang sekali Pak dari pertanyaan-pertanyaan Bapak atau dari adik mahasiswa tadi. Saya yakin semuanya ingin mendukung mobil listrik Pak, sekolah arah pembicaraannya itu. Tidak, terima kasih Pak semuanya. Dan muncul kekhawatiran dari pertanyaan tadi itu. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan ini sia-sia begitu kan. Makanya tadi ada yang menyuruh kalau mau memperkenalkan mesti tempat yang pas lah, supaya orang banyak melihat, tertarik, ya kan? Betul juga saya kira itu. Kemudian ini nasibnya jangan sampai seperti kopnas yang lain. Jadi saya juga mohon dukungan ini Pak, kalau perlu rajin-rajin ditulis di koran dan teman-teman media ini, supaya ini betul-betul bisa terwujud. Hati saya mungkin Pak lebih dari Bapak lagi gitu, karena saya kebetulan mendapat amanah untuk itu kan. Jadi kalau ini bisa berhasil saya akan senang sekali. Itulah yang dapat bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Nah, jadi kita sementara listrik berjalan terus Pak, berjalan terus, kita kembangkan terus. Cuma supaya dipahami bahwa dalam pembuatan mobil listrik ini tidak hanya soal teknologi, itu saya kira betul sekali. Soal bisnis juga itu menjadi masalah. Kadang-kadang ada mafianya Pak, ada yang tidak ingin usahanya disaingi, bisa jadi seperti itu kan. Akhirnya dikalah-kalahkan seperti yang kita sudah pahami. Lalu kadang-kadang dia bisa mempengaruhi dari segi regulasi atau apa begitu, sehingga nasibnya ini semakin tidak jelas. Nah di sini kami Ristek, ada tim kami sudah terus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain, misalnya perhubungan, perindustrian, kemudian BUMN, itu kita terus melakukan. Ada salah satu contoh yang nyata kami hadapi. Begitu kami mau menguji coba mobil listrik ini di alam yang nyata ini, ternyata itu harus ada izin ini, akhirnya gak bisa apa-apa kami Pak. Padahal kalau tidak diuji seperti itu yang saya katakan tadi, gak ada hasilnya, ya kan? Oleh karena itu lalu akhirnya kami mencoba pendekatan-pendekatan, akhirnya muncul suatu kesepakatan bahwa kalau sifatnya masih uji coba itu cukup minta izin dengan Ristek katanya. Kita bergabung dengan kepolisian juga apa segala begitu, kita juga bertemu seperti itu mendiskusikan ya. Jadi teman-temannya ada di sini semua, alhamdulillah sudah merucut ke sana. Lain masalahnya kalau mau dijual, mau diproduksi, nah itu betul lah. Mungkin apa ya, ini ada masyarakat, lalu kita nanti bisa menambahkan, menjelaskan. Jadi itu yang nanti perlu kita pahami bersama. Saya kira kalau saya jalan-jalan ke sebuah kota ya, saya selalu mengukur kota yang baik itu adalah kota yang public transportasinya nyaman. Sederhana aja. Di kota yang public transportasinya mendominasi, produktivitas hidup orang itu sangat tinggi. Di Bandung ini masih terbalik, maka perjuangan kami di pemerintahan kota membalikkan itu. Sekarang masih 30% naik public transport, 70% motor mobil pribadi. Jadi sebuah situasi yang harus dibalikan menjadi 70% naik public transport, 30% mobil pribadi. Makanya ada gerakan
mempercepat bis-bis sekolah, kita sedang anggarkan, tapi karena masih teknologi terbatas, kita pakai masih bensin dan seterusnya. Nah, apalagi kalau sudah mimpi ideal itu 70-30, semuanya menggunakan less fossil fuel gitu, apa energi-energi yang memang sudah akan habis gitu kan. Makanya saya sangat mendukung, dan kalau saya lihat, karena saya datang dari latar belakang desain, seperti Kang Jo sampaikan, kalau ada pilihan-pilihan, pasti yang dipilih yang paling cantik gitu. Jadi desain buat anak muda itu biasanya oke lah teknologinya keren, tapi desainnya kayak kaleng kerupuk misalnya gitu ya, kan gak keren gitu. Pasti, nah disitulah Apple, sorry nyebut merek ya, menang dalam dunia inovasi. Karena teknologinya iya canggih, tapi desainnya itu simple apa, dan membuat orang tidak dipakai pun ingin ditaruh untuk dipamerkan. Nah, ciri desain yang keren itu bahasa saya begitu. Enggak dipakai juga pede untuk dipamerkan. Itu kalau desainnya bagus, karena desain itu menyentuh hati, Pak. Pas lihat mobil wow gitu ya. Nah, kalau orang mudah bilang wow gitu, berarti emosinya tersentuh karena visualnya melihat sesuatu. Jadi impiannya itu tadi, mobil listriknya pun pandangan iya, pertamanya wow ya. Pas dibedah ternyata ramah lingkungan. Nah, kalau itu datang suatu masa ya, seperti itu, itulah luar biasa. Satu itu. Yang kedua, kita belajar, ya belajar mah kemana aja lah ya. Kenapa Malaysia bisa take off dengan protonnya? Karena dukungan industri dan bisnisnya luar biasa. Saya khawatir kita sibuk mau take off tapi akhirnya gak terbang gitu. Itu yang tadi dikhawatirkan, seperti Maleo dan sebagainya, semangatnya mungkin hanya di awal. Disinilah perlu kekuatan stamina pemerintah pusat. Makanya saya doakan Pak, apapun yang gak, saya hanya levelnya tingkat 2, tapi tadi saya bilang apa yang bisa kami dukung dari Bandung, minimal kami sumbangkan SDM-SDM Bandung untuk mimpi besar itu, silahkan, supaya juga tidak hanya berhenti di riset saja. Mungkin saran saya ke pemerintah pusat, menggandeng industri yang secara kalkulasi bisnis menyatakan ini shareable gitu. Pemerintah kan cukup mengarahkan sampai gerbang ini inovasi layak, tapi setelah itu jangan oleh pemerintah, menurut saya oleh industri, tapi yang nasionalisnya ada. Karena saya yakin orang-orang konglomerat kaya raya banyak di Indonesia, tinggal disentuh emosi merah putihnya, dialah yang menjalankan. Tapi kalau ini diserahkan ke punten, misalkan negara-negara asing yang teknologi mobil udah tinggi, tadi kan ada kepentingan tadi, nanti bisnis saya mahal, maka tadi istilah pamfungsi ada mafia ini, mafia itu. Nah ini butuh orang-orang berkumpul, berhimpun, yang nasionalismenya tinggi, tapi duitnya banyak dan mendukung ini gitu. Nah, ini levelnya mungkin harus level menteri dan presiden yang menghimbau gitu ya. Tapi kalau itu terjadi, kami di level yang praktek ingin pakai Pak, mulai dari kendaraan dinas, bahkan saya tahu dari LIPI ada mobil rapat ya, mobile meeting room, eksekutif mobile, jadi bisa rapat di mana saja. Nah kalau boleh Pak Menteri, sumbangkan aja ke Airport Bandung gitu. Jadi saya kalau rapat di Cigondewa pakai mobil canggih buatan LIPI dengan status uji coba terus tiap hari. Nah ini mah wishlist aja. Sama juga kalau nanti itu kejadian ya, tadi curhatan mahasiswa Jatinangor yang selalu naik bis ke Jatinangor, ya bisa kita mobil listrik dan seterusnya. Kepada mahasiswa punten ya, masih karena keterbatasan hari Senin naik bis gratis, baru pelajar dulu gitu ya. Karena mahasiswa menurut Damri susah dibedakan, ngaku-ngaku mahasiswa kan repot kalau berseragam masih. Tapi intinya ada itikad baik dari kami lah, biar orang meninggalkan mobil pribadi dulu ke mobil, apalagi kalau ramah gitu. Saya kira itu respon-responnya. Dan Bandung ini kota gaul Pak, jadi tadi kalau bisa launchingnya memang di tempat yang yang orang bisa mengapresiasi, ribuan orang lewat. Tapi karena bentuknya masih bis besar, saya kira memang di level ini dulu. Dan saya kira ini gak intimidatif Kang Jo ya, masih ramah lah ya suasana. Siap, makasih.
enak.